Hi, my name is Wanda Haran Rahayu, yuk ngomi Wanda. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau review salah satu produk yang lagi happening banget atau lagi booming banget, yaitu serum Scarlet Whitening. Jadi aku itu keracunan ya sama teman-teman, sama update-updatean yang ada di sosmed gitu ya. Dan akhirnya aku punya dua-duanya nih, saking keracunannya, saking kegodanya. Tapi bener ya, aku itu ngeharapin dulu ya sama produk Scarlet Whitening ini. Coba ya Scarlet Whitening adain skincare-nya gitu. Kenapa aku harapin kayak gitu? Soalnya si body care-nya aja bagus gitu ya. Soalnya kan aku pemakai body care-nya, apalagi skincare-nya gitu loh. Dan beneran akhirnya Scarlet Whitening ini ngeluarin serum ini guys. Dan jadi kan kita semakin jiwa-jiwa skincare-nya tuh terpanggil gitu ya. Oh iya, tapi sebelum itu, sebelum kita ke reviewnya, intinya gitu ya, ayo dukung terus channel aku dengan cara subscribe channel ini, karena aku bakal adain giveaway dalam rangka 10.000 subscriber. Dan jangan lupa like video ini, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, buat teman-teman yang udah penasaran sama video kali ini, just keep watching. Ini aku udah pakai kurang lebih selama 2 minggu ya guys, rutin pagi dan malam, soalnya di sini dianjurkan memakainya itu pagi dan malam. Nah, aku bakal sharing seputar pengalamanku setelah memakai si serum ini. Dan aku juga bakal menjawab semua pertanyaan kalian dan kebimbangan kalian gitu ya. Kira-kira aku beli nggak ya serum ini? Kira-kira aku beli yang mana ya? Yang pink apa yang ungu? Oke, di video ini aku bakal menjawab semua pertanyaan dan kebimbangan kalian. Jadi Scarlet Whitening ini baru ngeluncurin dua produk serum ya. Jadi ada yang warna pink dan yang warna yang ungu. Yang pink ini adalah Bradley Ever After Serum. Yang aku rekomendasi ini buat teman-teman yang punya kulitnya normal tapi ngerasanya kusam atau kering, tapi kalian juga pingin mencerahkan dan glowing. Nah, kalian yang pakai yang ini. Dan kalau misalkan yang ini, yaitu warna ungu ini, adalah acne serum. Yang dimana ini tuh aku rekomendasi ini buat temen-temen yang punya kulitnya sensitif seperti aku, berjerawat, beruntusan gitu ya. Pokoknya ini best for acne skin. Dan ini perbedaan warnanya. Ting, ini dia. Untuk harga si serum ini itu cuma 75.000 aja per serumnya. Dan kalian bisa dapetin isinya itu 75 ml. Menurut aku sih ya, untuk harga serum 75.000 itu udah worth it banget, udah murah banget gitu ya. Dan aku di sini bakal ngejelasin reviewnya satu per satu. Dan yang pertama aku bakal review si acne serum, karena di sini aku lagi pakai ini, lagi fokus gitu ya pakai si serum acne serum ini karena menyesuaikan kondisi kulit aku. Oke teman-teman, jadi yang pertama aku bakal review si acne serum ini. Dan kita lihat dari packagingnya, di sini mengklaim ada 99,9% oil free, jadi bebas minyak. Cuma ada 1%-nya. Kalian bisa lihat di ingredients-nya, di list terakhir di sini ada tulisan Europea atau fruit oil, dan ada juga si safflower seed oil gitu. Jadi sedikit lah kadar minyaknya. Jadi si acne serum ini mengandung tea tree water, yang dimana tea tree water itu bisa mengatasi jerawat, mengurangi beruntusan, dan juga bisa mengurangi minyak berlebihan yang ada di muka kita. Jadi kenapa gitu ya alasannya muka kita tuh berjerawat? Karena banyaknya minyak di muka kita gitu loh. Semakin banyak minyak yang ada di muka kita, semakin cepat gitu loh tumbuh si jerawatnya, seperti itu. Nah, jadi yang kedua, si acne serum ini mengandung jejus centric acetica, yang dimana bisa melembabkan kulit, bisa mengurangi peradangan. Jadi kan kalau misalnya lagi jerawat, lagi radang-radangnya tuh, nah itu bisa mengurangi peradangan itu. Nah, ini juga bisa mempercepat
penyembuhan luka pada kulit. Kalau misalkan ada yang luka nih, kalian bisa pakai si acne serum ini gitu. Jadi kayak semacam obatnya jerawat gitu loh. Dan si acne serum ini mengandung vitamin C yang dimana dapat menghilangkan flek hitam atau bekas jerawat, dan juga ini mencegah penuaan dini guys. Jadi mantep banget ya manfaatnya. Jadi bukan itu aja kandungannya. Jadi si acne serum ini mengandung salicylic acid ya, yang dimana dapat meredakan peradangan pada jerawat dan juga bisa mengangkat kotoran yang menyumbat pori-pori ini. Sebelumnya pori-pori aku tuh kayak gimana ya, kotor gitu ya. Nah sekarang tuh udah kelihatan bersih kan. Dan kandungan terakhir pada si acne serum itu ada licorice, yang dimana bisa menutrisi kulit kalian supaya lebih sehat gitu ya kulitnya, dan juga bisa mencegah minyak berlebihan pada di wajah. Jadi kalau misalkan ada minyak yang berdatangan itu dicegah sama si serum ini. Dan si licorice itu bisa melindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari. Jadi kalian gak usah khawatir gitu ya kalau misalkan keluar gitu ya, karena udah ada pelindungnya, yaitu si acne serum ini. Oke, selanjutnya aku bakal review, bakal apply si serum ini, oke? Dan aku bakal kasih tutorialnya kepada kalian semua. Dan pemakaiannya kalian bisa selipin di skincare harian kalian, yaitu setelah pemakaian toner, baru pakai serum, udah gitu pakai day cream, pakai sunscreen, mau pakai BB cream, foundation, pokoknya kayak gitu ya. Jadi kebetulan banget nih kemarin jerawat aku lagi radang-radangnya, tapi alhamdulillah nih pas pakai si Scarlett Whitening ini, ini udah lumayan, udah kempesan tuh radangnya. Mantap ya. Oke, kita pakai si serumnya. Nih. Bening ya ini mah. Kita pakai si pipetnya, jangan sampai kena ke kulit kita. Pakainya 2 atau sampai 3 tetes ya. Nah, ini kayaknya kurang deh. Setelah itu nih ya, agak cair ya, teksturnya cair. Nggak begitu lengket dan mudah menyerap nih, nggak lengket guys. Jadi kalian nggak usah khawatir gitu ya buat menunggu si serum ini untuk menyerap. Jadi ini tuh gampang menyerap banget ke kulit. Wanginya ini nggak begitu menyengat ya, karena ini nggak ada kandungan parfumnya, nggak ada alkoholnya, jadi aman gitu ya. Dan wanginya biasa aja sih, ya karena nggak ada parfumnya jadi biasa aja. Jadi wanginya tuh wajar, masih aku terima ke hidung aku ya. Jadi nggak begitu menyengat, soalnya kalau misalnya aku yang begitu terlalu wangi juga terlalu bau itu sangat mengganggu buat aku. Cuman ini aman. Nah yang kedua yaitu Brightly Ever After Serum ya. Ini packagingnya warna pink. Kita lihat ya teksturnya dan wanginya. Nah warnanya juga agak sedikit keruh ya. Nih aku bakal ting. Nah kalau yang ini lebih sedikit kental guys ya. Mungkin karena keruh jadi kental gitu ya teksturnya. Aku apply. Kemudian ini tuh lebih kelihatan glowing. Tuh lihat deh. Kalau yang tadi sedikit cair aja, jadi mudah meresap. Ini juga walaupun kental nih, tapi nggak begitu lengket. Lihat ini. Dia langsung menyerap juga. Tuh glowing ya. Mengenai wanginya, menurut aku sih ini lebih sedikit menyengat dari yang tadi. Cuman nggak begitu berlebihan. Menyengatnya masih aman, masih diterima di hidung aku ya. Jadi aman menurut aku. Kalau yang Brightly Ever After Serum ini mengandung lavender water yang dimana bisa melawan bakteri terhadap jerawat. Jadi ini tuh bisa mencegah gitu supaya jerawat timbul gitu loh. Terus ini juga bisa menghaluskan kulit. Jadi si serum ini mengandung phytoestrogen yang dimana bisa mencerahkan wajah tanpa adanya iritasi. Jadi walaupun mencerahkan nih, gak ada apa efek atau apa, enggak ada. Jadi ini tuh prosesnya lumayan apa ya, lumayan pelan-pelan gitu, nggak brek gitu ya, nggak langsung. Soalnya kalau misalnya yang instan itu bahaya banget. Jadi butuh proses ya guys.
kurang lebih ya 2 minggu lah ya hasilnya kelihatan. Dan yang ketiga, si serum ini mengandung niacinamide yang dimana bisa mengatasi jerawat, bisa melembabkan kulit, dan juga bisa menyamarkan noda hitam gitu. Contohnya nih, aku ada noda-noda hitamnya di banyak ya. Nah, cuman aku belum pakai si serum ini, tapi aku bakal coba setelah memakai acne si serum itu. Jadi kalau misalnya udah maksimal nih pakai acne serum, aku bakal pakai si serum ini untuk mengatasi si noda-noda hitam yang ada di muka aku gitu ya. Jadi bukan itu aja ya kandungannya, ini juga ada kandungan glutathione yang dimana bisa membuat kulit elastis gitu ya, nggak kaku, nggak gimana, nggak keki, jadi aman gitu ya. Terus ini juga bisa membuat kulit sehat dan tampak glowing gitu ya. Nah untuk kandungan terakhirnya, jadi si serum ini tuh mengandung vitamin C yang dimana bisa menghilangkan bekas jerawat atau flek hitam, dan juga ini bisa menghindari penuaan dini. Jadi aku nih, pokoknya setelah memakai acne serum yang ungu tadi tuh, aku bakal pakai si serum ini. Soalnya ini bisa menghilangkan jerawat aku nih ya. Ini udah kempes. Dan ini tuh bisa mencegah penuaan dini. Jadi kulit aku tetap kenceng gitu ya, pakai si serum ini. Oke, jadi itu aja mengenai reviewnya. Semoga terjawab ya dari pertanyaan kalian dan kebimbangan kalian untuk membeli produk ini. Dan semoga ini bermanfaat ya. Dan buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you on my next video. Bye.